Beginilah proses pruning sawit pokok tinggi dengan menggunakan egrek Mas Bro. Ini pokok sawitnya sudah tinggi Mas Bro. Ini pruning membuang lepah yang sudah tua atau pemangkasan lepah tua pada pokok sawit. Inilah kebun-kebun yang akan dipruning Mas Bro. Ini pruningnya dengan menggunakan egrek. Pruning atau pemangkasan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit. Tujuan pruning bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman. Jika tidak dipruning akan kesulitan saat proses panen, termasuk banyak brondolan yang tersangkut di pelepah sawit. Oleh karena itu, pruning sawit dengan memperhatikan cara pruning sawit yang benar. Untuk pokok yang sudah tinggi, cara pruningnya dengan menggunakan egrek. Oleh karena itu, dalam proses pruning agar berhati-hati. Pokok sawitnya sudah tinggi Mas Bro. Ini sawit jenis Marihat. Ini pelepahnya lumayan lembut ini Mas Bro. Beginilah proses pruning sawit Mas Bro. Lihat pelepahnya begitu sangat banyak Mas Bro. Kita harus buang 2 atau 3 pelepah biar kelihatan bagus nanti Mas Bro, dan mudah untuk saat proses panennya karena pelepahnya sudah sedikit. Satu persatu pelepahnya kita pruning atau kita pangkas Mas Bro. Lumayan egreknya lumayan tajam ini Mas Bro. Mengingat pokoknya sudah tinggi jadi agak susah untuk proses pruningnya. Jika tidak dipruning akan kesulitan saat proses panen, termasuk banyak brondolan yang tersangkut di pelepahnya Mas Bro. Oleh karena itu pelepah yang sudah tidak produktif lagi kita buang atau kita pangkas. Sangat gondrong pelepah sawitnya Mas Bro. Jadi kalau tidak dipruning akan menyusahkan kita untuk panen atau mengambil buahnya Mas Bro. Mengingat pokoknya sudah tinggi, pelepahnya banyak, jadi menyulitkan kita dalam proses panennya sehingga harus dipruning untuk persumbuhan sawit itu sendiri Mas Bro. Setelah dipruning kelihatan bersih dan rapi kebun sawitnya Mas Bro. Setelah dipruning buah-buahnya kelihatan Mas Bro, ini ada 4 tandan yang masih mentah buahnya Mas Bro. Buah sawitnya kelihatan jelas Mas Bro. Setelah kita pruning kita pangkas dahan-dahan yang sudah tidak produktif lagi, dan buahnya sangat jelas kelihatannya, dan jika sudah meresap akan mudah untuk kita panen.